وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي قال لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين وبه قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا عثمان بن فرقد أنه قال سمعت هشاما عن أبيه قال سببت حسانا وكان ممن كثر عليها وبه قال حدثنا وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل فقالت له عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له لما تأذنين له أن يدخل عليك فقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت وأي عذاب أشد من العمى قالت له إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم habis di situ hadisnya habis di situ pastu ghazwah hudaybiyah. Kita tengok itu dulu, jika sempat kita akan sambung lagi. Jadi setakat ni tengok yang itu dulu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hisham, daripada ayahnya yakni Urwah, katanya pernah aku mencela Hassan di hadapan Aisyah. Maka beliau berkata, janganlah kamu mencelanya kerana dia termasuk orang yang pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, dia pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencela kaum musyrikin. Baginda bertanya, bagaimana dengan nasabku, yakni keturunanku? Hassan berkata, aku akan mengeluarkan tuan daripada mereka sebagaimana dikeluarkan rambut daripada adunan. Muhammad bin Uqbah At-Tahan Al-Kufi meriwayatkan kepada kami katanya Uthman bin Farqad meriwayatkan kepada kami katanya aku telah mendengar Hisham meriwayatkan daripada ayahnya katanya pernah aku mencela Hassan kerana dia termasuk dalam orang-orang yang berperanan besar dalam menyebarkan berita bohong terhadap Aisyah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Dhuha iaitu Muslim bin Sabih Kufi daripada Masruq, kata beliau yakni Masruq, aku menemui Aisyah ketika itu Hassan bin Thabit sedang memperdengarkan syair kepadanya. Beberapa bait daripadanya merupakan tasybib. Syair Hassan itu begini adanya. Bermaksud, dia, yakni kekasihku, suci dan sangat terhormat. Tidak tahu menuduh sama sekali. Dia lapar, tidak pandai mengumpat orang. Aisyah berkata kepadanya, tetapi kamu tidak begitu. Kata Masruq, aku bertanya kepada Aisyah, mengapa engkau mengizinkannya menemuimu? Padahal Allah telah berfirman, وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan orang-orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya. Ini berita bohong itulah. Di antara mereka akan beroleh seksa yang besar. Ini di dunia dan di akhirat. Aisyah menjawab, siksa atau seksa, boleh kedua-duanya kan? Siksa apakah yang lebih berat daripada kebutaan? Aisyah melanjutkan, sesungguhnya dia selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membalas caci maki musuh.
Itulah dua hadis yang masih berbaki di bawah bab hadithul ifk. Di bawah bab hadithul ifk. Pada semua hadis-hadis selepas hadithul ifk yang panjang itu kan, macam menjelaskan bahagian mana-mana bahagian daripadanya lah. Sebagai menjelaskan mana-mana bahagian daripada hadis yang panjang, lebar yang telah kita baca sebelum ini. Jadi, hadis 4145, sebagaimana kita telah baca tadi, ada riwayat daripada Hisham, daripada ayahnya, yang Urwah. Urwah itu maksudnya anak saudara Aisyah. Anak kepada Asma binti Abi Bakar. Maknanya anak saudara Aisyah. Urwah. Urwah bin Az-Zubair. Suami kepada Asma itu Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi Urwah kata, pernah aku mencela Hassan. Hassan di sini ialah Hassan bin Thabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hadis yang panjang, hadisul ibn yang panjang itu pun sudah ada dah disebutkan nama dia sebagai salah seorang yang terlibat. Jadi kata dia, pernah aku mencela Hassan di hadapan Aisyah. Aisyah berkata, jangan. Jadi dia lara. Mencela Hassan. Sebab apa alasannya? Alasannya ya kerana dia termasuk salah seorang yang pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kiranya Aisyah tu bahagian dia lah, bahagian dia tu dia maafkan, dia abaikan, lupakan. Pasal mengenangkan Hassan ini cukup kuat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup baginda dahulu. Jadi bagi Aisyah itu adalah satu kelebihannya yang perlu diraih, yang perlu diraih. Walaupun orang itu ada buat tidak baik terhadap kita, kita sepatutnya melupakan apa yang tidak baik itu. Kita sepatutnya mengenang jasa dia ataupun kelebihan-kelebihan dia. Terutamanya walaupun yang dia puji itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah kan sayang kepada suami dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak sukalah kalau orang mencela Hassan itu, walaupun Hassan itu telah bersalah. Sebab manusia itu memang tidak terlepas daripada salah silap. Adalah yang dia terpengaruh tu. Mengikut cerita ni, dia terpengaruhlah dengan dia ayah tu. Bahkan setengah-setengah pihak mengatakan dia termasuk dalam kepala lah juga. Kena ingat ya, bila kita bincang semua ni, kadang-kadang saya terlebih dahulu mengemukakan pendapat kebanyakan. Pendapat kebanyakan ulama, kalau dia baca hadis ni, dia faham macam mana, macam saya sebut tadi lah. Dengan sebab itu, mereka boleh terima. Tapi bagi saya, susah nak terima semua ni. Sebab asas dia, hadithul ifk yang panjang tu sendiri, saya sukar nak telan. Tak boleh nak telan. Situ lagi dah masalahnya. Jadi yang lain-lain ni pun, itulah. Bagi saya, tak kuat semuanya. Tak kuat semua. Tidak boleh dijadikan pegangan. Jadi sesoalannya di sini menunjukkan baik hati sangat Aisyah ni. Sehingga dia melupakan orang yang pernah memfitnah dia. Sebegitu rupa dia boleh lupakan. Asalkan orang itu baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berjasa dan Nabi suka kepadanya. Jadi dia kira itu sudah memadai. Bahagian dia tu dia korbankan, lupalah. Itu dari satu sudut kita nampak Aisyah tu baguslah. Mana seorang yang boleh lupa, boleh maafkan kesalahan orang. Itulah yang nak ditonjolkan di sini. Tapi di celah-celah tu, di samping itu kan, Hassan tu tetap juga disabitkan, dikatakan memang terlibat. Sebab itu saya kata jangan lupa perbincangan kita tentang hadis if yang panjang lebar tu. Berapa banyak saya bagi bukti-bukti yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita menyebabkan mereka ragu. Sebab apa yang terlibat, ya, kononnya yang dikatakan terlibat itulah orang-orang yang besar macam ni.
Hassan. Betul mereka itu tidak maksum, boleh berlaku kesalahan daripada mereka. Tetapi banyak sangat percanggahan antara hadis itu dengan hadis lain. Dan ia melibatkan sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat utama Nabi SAW. Ahli Badar, itu yang beratnya, yang kita kena fikir banyak kali lah sebelum nak menerima ataupun nak menelannya itu. Inilah yang Aisyah cerita. Dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencela kaum musyrikin. Baginda bertanya, jadi kaum musyrikin tu sebab kebanyakan mereka tu kan, musyrikin Mekah tu, ada kena mengenanya dari segi hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Bahkan nenek moyang mereka tu sama. Mereka berkongsi nenek moyang. Cuma kalau biasanya orang Arab ni, kalau dia nak mencela, dia nak mencela lah seseorang itu, dia akan kaitkan dengan nenek moyang tu sekali. Jadi nenek moyang tu kena pukul juga. Padahal orang itu sudah mati lama lah. Dia tak kira. Gitu caranya. Sebab itu Nabi tanya, bagaimana dengan nasabku? Ini menunjukkan nasab itu perlu dijaga. Tidak boleh menceroboh. Tidak boleh, kita kata, menyerang maruah seseorang. Itu termasuk dalam maruah seseorang. Jadi Hassan jawab, tak apa, dia pandailah. Jadi ini hebatnya seseorang penyakit itu, dia boleh keluarkan. Jadi tak kena Nabi tu kalau dia pukul pun. Kalau kena pun, orang-orang yang Nabi SAW kira-kiranya jauh sikit lah. Sipi-sipi lah, tak kena. Dia pandailah buat sebab dia ahli. Dia kata, aku akan mengeluarkan Tuhan daripada mereka sebagaimana dikeluarkan rambut daripada adunan. Adunan ni roti, apa ni, tepung yang diuli. Tepung itu do panggil, orang putih panggil do, donat. Dia uli dulu tepung tu, tepung yang diuli itu ajin. Jadi kalau rambut masuk dalam tu kan susah nak tarik tu, dia mudah putus rambut tu kan. Kalau jatuh di dalam tepung yang diuli tu, dia jadi melekat lah, susah. Kalau kita tak mau rambut tu putus, kita kena tarik perlahan-perlahan dengan cermat sangat. Barulah rambut tu tak putus di dalam tepung tu. Tepung yang sudah diuli tu. Kan orang kadang-kadang dia menguli tu, jatuhlah rambut dia kan. Orang perempuan ke apa, kalau rambut perempuan rambut panjang lah. Jatuh dalam tu. Sebab itulah dia pakai tudung, dia pakai topi kalau chef di restoran-restoran tu. Takut jatuh lah. Dan itu kebanyakan orang dia berasa jijik lah, berasa jijik. Jadi bagaimana Nabi tanya, maknanya nak pukul-pukul pun janganlah kena orang yang tidak terlibat. Itu tak kena, jadi zalim pula, tidak adil. Jadi kalau kita nak pukul, nak cerca, nak apa pun, biar kena orang yang berkenaan. Jadi Hassan kata, tak apa, saya pandai dah buat. Jadi saya akan buat macam tu. Jadi dia buat perbandingan seperti mana ditarik rambut daripada tepung yang diuli, daripada adunan. Jadi dia melekit tu, dia melekit kuat tu. Jadi kalau kita tarik dengan gopoh kan, dia boleh putus. Bila boleh putus, kita nak cari di dalam tu kena susah jugalah. Ataupun dia akan jadi berselerak, berkecai tepung tu kalau kita tarik dengan kuat. Jadi dia kata dia akan tarik, dipanggil kinayah kepada bercermatlah dalam melakukan sesuatu, dalam menyusun syair, mencela orang-orang musyrikin itu, dia akan bersikap sangat cermat. Itu maksudnya. Seperti tarik rambut daripada adunan itu, kinayah kepada melakukan sesuatu dengan cukup cermat. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW tak akan kena. Jadi Nabi SAW pun, okey, tak apalah kalau begitu. Jadi dia ni, Hassan, dia ada
apa ni, diwan dia sendiri. Diwan itu orang kita panggil antologi. Antologi syair dia tu ada. Sampai sekarang ni ada. Dan beberapa orang ulama mensyarahkannya, menguraikannya. Memang hebatlah. Dan dia terkenal sebagai penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, bahkan sebut Jibril sokong dia, memberi kekuatan kepada Hasan itu. Sebab itu syairnya luar biasa. Syairnya memang luar biasa. Jadi kalau kita mengambil kira hadithul ifni, sahabat-sahabat yang hebat-hebat macam ni pun tak terlepas. Hasan itu baik. 619. Maksudnya ialah nama baik Tuhan tetap tidak akan tercemar walaupun saya mencela mereka. Pandailah saya menggunakan bahasa sehingga Tuhan tidak akan terbalik sama. Keadaan saya dalam melaksanakan misi ini tak ubah seperti seorang yang menarik rambut keluar dari adunan dengan cermat. Rambut tidak tercemar dan tidak juga akan terputus dalam adunan. Nah, itu maksudnya. Jadi ini seperti tarik rambut daripada adunan ini satu bentuk perbandingan kinayah dan juga kinayah. Bahasa kinayah, bahasa kiasan kepada melakukan sesuatu dengan cukup berhati-hati dan cukup cermat. Itu maksudnya. Dia akan lakukan begitulah. Lepas tu Imam Bukhari bawakan satu lagi sanad. Berdasarkan sanad ini, Hisham meriwayatkan daripada ayahnya, katanya, yang ini kata ayahnya, pernah aku mencela Hasan kerana dia termasuk dalam orang-orang yang berperanan besar dalam menyebarkan berita bohong terhadap Aisyah. Kerana dia termasuk dalam itu, jadi aku pun katalah, mengucapkan kata-kata yang pedih lah. Wa kana mimman kathara 'alayha. Dia seorang yang banyak sekali terlibat begitu dalam memfitnah Aisyah. Kira-kiranya begitulah. Baik, seterusnya, hadis seterusnya kita tengok tadi, dah baca dah. Masruq berkata, Masruq menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Abid Duha. Aku menemui Aisyah. Masruq ni dia anak murid Aisyah. Ketika itu Hasan bin Thabit sedang memperdengarkan syair kepadanya. Beberapa bait daripadanya merupakan tasybih. Jadi dia bersyair. Dia insyadu syair mengungkapkan syair. Mana tidak semesti syair sendiri. Syair orang lain dibacanya, diungkapnya. Itu dipanggil insyad. Cuba kita tengok di sini ya. Ini perkataan yunsyiduha syi'ran. Insyad, ansyada, yunsyidu, insyad ini, itu makna dia. Boleh jadi syair sendiri, boleh jadi syair orang lain. Cuma dia ungkapkan. Di sini syairnya syair dia sendiri. Cuma ada beberapa rangkap itu diambil daripada orang lain. Begitu. Jadi beberapa bait daripadanya merupakan tasbib. Apa itu tasbib? Tasbib ialah beberapa rangkap syair sebagai pembuka sesuatu qasidah. Jadi qasidah ni syair yang panjang lah. Jadi pembuka dia tu biasanya dalam bentuk tasbih. Ia mengandungi kisah-kisah cinta, peristiwa-peristiwa indah di zaman muda remaja, kecantikan, kekasih dan lain-lain. Padahal pembukaan itu, pembuka tu, dia tak ada kena-mengena dengan syair seterusnya. Syair-syair seterusnya itu lain kandungannya. Tetapi pembuka cerita tu, dia hiaskan sedikit dengan kisah-kisah pribadi seseorang itu. Kenangan dia ataupun nostalgia lah. Kita kata bagi seseorang itu, dia sebut tentang benda-benda gitu. Itu dipanggil tasbih. Tak ada pun kena-mengena sebenarnya dengan syair-syair atau baik-baik seterusnya yang begitu banyak. Ia hanya sebagai pembuka bicara sahaja. Mukaddimah sahaja. Cuma mukaddimah tu dia loret ataupun dia hiaskan dengan ucapan ataupun syair-syair yang berbunga-bunga bahasa.
begitu caranya. Dan biasanya berkenaan dengan kisah cinta ataupun kemaruk cinta, mabuk cinta seseorang penyair itu, terutamanya kisah zaman dia muda belia dulu. Itu tashbih. Syair Hasan itu begini, ada dia, dia itu maksudnya kekasihku. Ini itulah yang dikatakan tashbih. Dia ingat cerita lama dia. Hasan bin Thabit ini kita kena ingat umur dia sampai 100 tahun lebih. Dia suci dan sangat terhormat. Tidak tahu menuduh sama sekali. Dia lapar, tidak pandai mengumpat orang. Dia lapar tapi tidak pandai mengumpat orang. Dia lapar tapi tak makan daging orang. Itu asal dia, makna dia begitu. Tak makan daging itu maksudnya tak mengumpat orang. Itu yang dia kata. Mana kekasih dia ni seorang yang sangat baik. Seorang yang suci, sangat terhormat. Dia tak tuduh orang. Begitu. Dan dia, walaupun dia lapar, dia tak pandai makan daging orang. Maksudnya, dia tidak pandai mengumpat orang. 621. Ini ada sesiapa nak baca di sini, silakan. Saya berhenti dah dulu. Orang lain dah pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Ada nak baca? Saya baca malam. Silakan. Nota 621. Inilah sebahagian daripada syair tashbih yang diungkapkan oleh Hasan pada hari itu. Makna asal wa tusbihu ghursa min luhumil ghawafil ialah dia lapar terhadap daging wanita-wanita yang langsung tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan. Ibarat ini merupakan kinayah, bahasa kiasan kepada langsung tidak tahu mengumpat orang. Lapar terhadap daging wanita-wanita bererti dia tidak pandai langsung mengumpat orang. Jika dia selalu mengumpat, bererti dia selalu memakan daging orang dan akan kenyang kerananya. Dengan erti yang sama juga, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni an ba'dadh dhanni ith wa la tajassasu wa la yabghtab. Inna ba'dadh dhanni, inna. Kau baca gitu dah, saya silap dengar ya. Ulang baliklah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dahu ayuhibbu ahadukum satu sekali saja. Gini ya. Dia tersalah ni. Ain yakula lahma. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dahu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Al-Hujurat ayat 12. Jadi di sini, saya maksudkan di sini, dalam Quran ini disebut, adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang mati? Makan daging. Makan daging ini maksudnya mengumpat.
Itu dalam bahasa kiasan. Dalam Quran pun ada guna juga. Jadi di dalam bait ni wa tusbihu gharza min luhumil ghawafili, maksudnya dia tidak suka makan daging. Maksudnya tidak suka mengumpatlah. Ini bahasa kinayah dipanggil ataupun bahasa kiasan. Dalam bahasa Arab, kalau kata tak suka makan daging orang ataupun orang mati, maksudnya tak suka mengumpat. Jadi Hassan ni dalam syair mukaddimah syair tashbib dia tu, dia sebut begitu. Maknanya kekasih dia tu seorang sangat baik. Dia tak ada terlintas pun nak mengumpat orang. Boleh jadi secara tidak langsung, walaupun tak ada kena-mengena dengan syair-syair dia seterusnya, tapi dia nak mengisyaratkan kepada dirinya sendiri. Dia kesal dengan diri dia tu. Kenapa dia ni boleh memfitnah Aisyah? Sedangkan orang-orang yang baik, termasuklah kekasih dia dahulu, dia tak ada mengumpat orang. Mengumpat kata-kata yang tak baik pun tak ada, apalagi nak memfitnah. Macam dia nak menyatakan kekesalan diri dia lah. Mungkin juga kita boleh kaitkan dari sudut tu. Aisyah berkata kepadanya, tetapi kamu tidak begitu. Mana Aisyah faham. Dia puji kekasih dia tu, cerita lama dia lah, nostalgia dia. Tapi Aisyah kata, kamu tidak begitu. Nampak berbeza sekali. Mana kekasih kamu yang kamu puji itu dengan kamu. Kamu kan telah menuduh aku. Maksudnya begitulah. Kamu telah menuduh aku. Kamu telah menyebarkan berita palsu itu kepada orang ramai. Fitnah aku. Kata begini-gini. Gitu. Kata Masrur, aku bertanya kepada Aisyah, mengapa engkau mengizinkannya menemuimu? Dah tahu dah dia ni macam tu. Dan dia terlibat dalam satu dosa besar yang teruk, memfitnah kamu sendiri. Kenapa kamu biarkan dia nak bertemu dengan kamu? Kamu biarkan dia masuk berjumpa dengan kamu. Padahal Allah telah berfirman, وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Orang-orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Padahal Tuhan dah kata begitu tentang dia ni. Jadi Aisyah jawab, kamu sebut seksa yang besar. Seksa apakah yang lebih berat lagi daripada kebutaan? Dia ni kan buta. Jadi macam Allah telah balas dia tu. Allah telah menghukum dia di dunia tu. Iaitu dia jadi buta akhirnya. Jadi semasa dia bertemu dengan Aisyah ni, dia buta dah. Dia tak nampak. Jadi itu hukuman yang paling berat dah tu. Tak ada dah yang lebih berat daripada itu. Jadi dengan sebab itu aku maafkan dia. Kira-kiranya dia dah bertaubat dah. Aisyah melanjutkan, sesungguhnya dia selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membalas caci maki musuh. Dalam membalas caci maki musuh. Jadi dalam membalas caci maki musuh tu, dia ni sangat ke depan. Jadi bila Aisyah mengenangkan itu, Aisyah rasa kesianlah kepada dia. Dan Aisyah macam memaafkan dia. Sebab jasa dia besar kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW suka dengan dia. Jadi orang yang kasih kepada seseorang akan suka jugalah kepada apa yang disukai oleh kekasihnya. Gitu. Dia lupa dah tentang diri dia sendiri yang difitnah. Begitulah. Jadi zahir cerita ni begitu. Walaupun macam saya sebut dah lah sebelum ni, beberapa hadis ni di dalam hadithul ifk ni meragukan ataupun tidak menyenangkan hati setengah-setengah ulama. Mereka meraguinya lah. Contohnya di sini, kita dapat faham daripada sini, Hassan ini tidak dihukum. Sebab mana lagi seksa yang lebih besar, lebih berat daripada kebutaan? Mana tak ada seksa lain terhadap dia. Kalau dia benar-benar terlibat, sepatutnya surah An-Nur sudah turun pada masa itu, dia dihukumlah. Walladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Orang yang menuduh orang-orang perempuan yang baik-baik. Apa ni? Kemudian dikenakan sebatan kan? Dikenakan sebatan sebanyak 80 sebatan. Fajliduhum thamani najaldah. Sebatlah mereka 80 kali.
Jadi dalam riwayat-riwayat mana-mana pun yang kita dah baca dah sebelum ni, tak ada sebut Hassan ini kena hukuman. Dan begitu juga orang lain, tak ada sebut. Kalau betul-betul benda ni berlaku, sepatutnya Nabi telah menghukum. Aisyah pun tak ada sebut dalam hadis yang sahih. Dia hanya kata, kalau ada pun, seksa mana lebih berat lagi daripada buta tu. Ha, buta tu mana? Lebih berat. Mana? Itu sebagai hukuman dia. Dia tak ada sebut pun hukuman hak itu. Sedangkan hukum itu, ayat itu sudah turun. Sudah ada, sudah diketahui dah umum pada masa tu. Jadi sepatutnya Nabi hukum lah, tidak hukum. Jadi di sini yang nampak tak eloknya Rasulullah SAW sendiri pula tidak melaksanakan hukuman had yang ditentukan oleh Allah. Dia tidak melaksanakan. Jadi itu berat juga tu. Walaupun secara senyap-senyap berarti kita menuduh Nabi mengabaikan hukum Allah. Nah, begitu. Jadinya jadi begitu. Dan tak ada sebut. Dia benda hukuman terhadap Hasan itu kalau ada disebut pun hanya dalam hadis-hadis yang dhaif. Kenapa tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih? Itu persoalan. Tidak adanya menunjukkan peristiwa ini semua ini tak ada berlaku. Peristiwa ini semua tak ada berlaku. Itu kata mereka lah. Soal kita nak setuju ke dengan mereka, nak berpuas hati ke dengan cara mereka, itu masing-masing lah terpulang. Bagi orang yang tak terima tu, dia kata begitulah. Itulah antara alasannya. Dan bagi mereka sebenarnya ini adalah satu bentuk serangan terhadap sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi yang utama, iaitu Ahli Badar. Ahli Badar. Aisyah tidak pula baca pula hadis itu yang Nabi sebut tentang Ahli Badar itu. I'malu masyiktum faqad ghafartu lakum. Tak ada baca pula hadis. Sedangkan Ahli Badar ni begitu istimewa. Kalau ada pun salah silap, Allah telah mengisytiharkan keampunan terlebih dahulu. Buatlah apa yang kamu mahu. Aku ampun dah kamu. Sampai begitu. Tak ada pula disebut di sini. Lepas tu, antara yang mereka pertikaikan ialah ni. Baca ayat ini. Baca ayat ini di hadapan Aisyah. Dan Aisyah tak kata apa. Sedangkan walladhi tawalla kibrahu ni, minum, ni alladhi ni mufrad. Dan jumhur ulama, kebanyakan ulama menyebutkan ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu munafik tu. Kenapa pula dikaitkan dengan Hasan? Jadi lahu, lahu ni seorang ni, lahu azabun azim. Tawalla kibrahu, hu mufrad juga. Menunjukkan seorang yang terlibat tu. Kenapa dikaitkan Hasan? Kalau ramai selain daripada Abdullah bin Ubay bin Salul itu, walladhina tawallau. Begitu. Dia sebut bukan walladhi tawalla kibrahu. Ni masruk tu kaitkan ayat ini dengan Hasan. Padahal ayat ini bukan berkenaan dengan Hasan. Ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Mana diletakkan Hasan ini setara dengan Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Itu teruk tu. Dan Aisyah tak ada komen apa. Aisyah komen benda lain. Aisyah kata mana lagi seksa yang lebih besar daripada itu. Dia tak ada kata, kenapa kamu kaitkan ayat itu dengan dia? Ayat itu, cuma kita perhatikan, itu mufrad tu satu orang tu. Dan yang terlibat betul-betul, yang semua akui, ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kamu kaitkan dengan Hasan? Sepatutnya Aisyah tegur begitu. Tak ada tegur. Ini yang menimbulkan keraguan tu. Kenapa ke tidak tu? Ada beberapa sudut itu. Beberapa sudut. Gitu. Jadi bagi mereka sebenarnya Hasan ke, Hamnah ke, Mistah ke, siapa ke lagi, tak ada sahabat yang terlibat. Ini adalah satu perancangan jahat musuh untuk memburuk-burukkan sahabat. Untuk menyerang sahabat Ahli Badar. Sebab itu saya sebut tadi, jangan lupa perhati semula kritikan ulama terhadap hadis yang panjang. Yang pendek-pendek ni sebenarnya pelengkap saja. Kalau yang tu gugur, yang lain pun dengan. Jadi cuba tengok pula sekali lagi di sana. Jadi saya rasa peserta-peserta, sahabat-sahabat kita yang ada hari ini akan melengung lah. Akan melengung bila perhati itu. Mungkin sudah lupa sebab banyak bulan. Jadi perhati semula. Bagi saya ketepikan semua adik-adik ini. Saya tak mahu pakai.
Bagi saya begitu, sikap saya. Sebab apa nampak banyak pertentangan itu? Kita tengok dari sudut dirayah. Bukan dari sudut riwayah tak ada masalah. Dari sudut riwayah itu memanglah perawi-perawi itu perawi Bukhari. Tetapi dari sudut makna dia, kandungan dia, ada beberapa tempat yang menimbulkan keraguan. Menimbulkan keraguan. Keraguannya apa? Yang saya sebut tadi lah. Kalau Aisyah marah, orang yang kata bukan-bukan kepada Hasan, itu dia tegur. Kenapa dia tidak tegur Masruq yang baca ayat itu dan dikaitkan dengan dikaitkan dengan Hasan? Padahal semua tahu ayat itu berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini meragukan. Itu bendanya. Dan kenapa dia tidak sebut? Salah, sudahlah. Dia ungkit-ungkit lagi tentang dia. Dia sudah bertaubat. Dia sudah menjalani hukuman had dan sebagainya. Buta lagi. Tak ada sebut semua. Sebut buta saja. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Adakah butanya tu kerana sebagai balasan? Berapa ramai orang lain yang buta? Tak ada apa-apa kesalahan dia pun. Jadi apakah buta tu terus? Kita boleh buat kesimpulan dengan makna hukuman Allah? Aisyah tahu daripada mana? Ya, buta yang menimpa Hasan tu sebagai balasan daripada Allah dalam dunia ni terhadap dia kerana dia telah melakukan perbuatan melakukan fitnah. Aisyah tahu daripada mana? Ya, tahu benda-benda macam ni Rasulullah saja. Rasulullah dah tak ada daripada ketika itu. Kalau kita kata Rasulullah ada, Rasulullah dengar, Rasulullah aku, ya tak apalah juga. Ada takrir Nabi. Ni dia buat kesimpulan sendiri. Mana? Sedangkan kita tengok ramai lagi orang buta dalam dunia. Adakah setiap orang buta itu makna berarti Tuhan menghukum dia atas kesalahannya yang lepas? Itu satu tanda tanya. Dari sudut dirayah kita kena pasti. Sebab kita ni kan belajar usul dirayah kan. Kena guna usul tu. Benda-benda macam ni menimbulkan keraguan. Ya, jadi yang menasabahnya tak ada semua cerita ni. Ada. Tapi dah ada dalam kitab ni, kita baca lah. Macam tadi, saya dah kemukakan pendapat kebanyakan ulama. Apa pandangan dia, apa penyelesaian dia, dia kata macam mana tentang hadis ni. Macam tadi lah yang saya sebut tadi. Mana Aisyah ni seorang yang bagus sangat. Seorang yang pemaaf, penyantun. Dia boleh lupa orang fitnah terhadap dia. Mereka kata begitu. Mereka kata begitu. Ya juga, dari satu segi kan. Ya juga, kalau kita tak tengok keraguan-keraguan lain. Memanglah. Orang, kita akan kata orang ni berjiwa mulia. Besarlah jiwa dia. Hebatlah. Dia boleh maafkan orang. Tetapi kalau kita tengok dari sudut lain, itu menimbulkan keraguan. Dan sesuatu hadis itu kan menimbulkan keraguan kepada kita. Dan tak ada kaitan pun dengan kehidupan kita. Lebih selamat kalau kita tak melibatkan diri dengan itu. Tak apa kita tak guna pun, kita ketepikan. Tak apa. Tak jadi masalah. Jika kata hadis, mesti kena pakai. Mesti kena faham macam tu. Sedangkan kita dah sebut dah sebelum ni. Hadis if yang panjang tu bercanggah dengan hadis satu lagi dalam kitab tayammum. Dalam Bukhari juga. Kan? Bila jatuh kalung tu, semua berhenti. Pakat cari. Sahabat-sahabat pakat cari kalung tu. Akhirnya bertemu. Duduk bawah unta tu. Tapi setelah turun ayat tayammum, dah semayang subuh apa semua, dah apa nama ni putus asa dah, tak bertemu dah, akhir sekali nak pergilah. Maknanya mereka tak ada tinggal pun Aisyah seorang diri. Jadi itu bercanggah, sedangkan peristiwa yang sama, adakah boleh berlaku peristiwa dalam peristiwa yang sama dua perkara yang begitu jauh berbeza tu? Jadi itu keraguan yang paling besar bagi saya. Seseolahnya kalau kita terima hadis if ini, hadis itu kita kena ketepikan. Kena tolak hadis itu. Bagi saya lebih senang terima hadis itu. Itu yang lebih tepat. Sebab di situ nampak kelebihan Aisyah tu. Kerana dia, maka turun ayat tayammum. Itu istimewa tu. Dan sahabat kata, kamu ni apa-apa berlaku pada kamu pun semuanya membawa keberuntungan. Sedangkan hadis if yang panjang ini bukan membawa keberuntungan. Bahkan memburukkan Aisyah dan keluarganya. Menyebabkan mereka jadi betul-betul tertekan. Sedangkan dalam hadis tayammum itu, tak ada apa pun yang berlaku. Tak ada apa pun. Hadis itu dikatakan berlaku dalam
Ghazwah Bani Mustalik juga. Hadis yang panjang ni pun Ghazwah Bani Mustalik juga. Takkanlah dua kali jatuh kalung tu. Tak ada, riwayat itu tak ada isyarat pun kepada riwayat ini. Sebagaimana riwayat ini tak ada isyarat pun kepada riwayat itu. Salah satu daripadanya mesti betul. Saya ambil yang satu lagi sebab itu yang paling selamat. Di situ tidak ada nampak Aisyah teruk apa, tak ada. Tak ada bercanggah dengan banyak hadis yang lain. Sedangkan yang ini banyak bercanggah. Itulah secara ringkasnya tentang ni. Jadi habislah cerita hadisul ifk dengan habisnya hadis ini. Kemudian kita akan masuk kepada tajuk baru pula. Babu Ghazwatil Hudaybiyah. Saya pun tak tulis semua sekali lagi bab Ghazwat Hudaybiyah ni. Walaupun begitu dah panjang dah juga perbincangannya di sini. Hari ini mungkin kalau kita sempat habis takat yang saya tulis ni pun dah banyak dah. Dah banyak dah. Nanti kita akan sambung lagi akan datang insyaAllah. Ghazwah Hudaybiyah. Di sini kita ada nota 622. Perkataan Al-Hudaybiyah boleh dibaca dengan bertasydid ya-nya. Yani musyaddadah. Hudaybiyah. Boleh kata begitu. Dan boleh juga tanpa tasydid. Yani mukhaffafah. Hudaybiyah. Hudaybiyah sebenarnya nama sebuah telaga, sumur. Berdekatan dengannya ada sebuah kampung. Ia juga dinamakan Hudaybiyah. Jarak di antaranya dengan Mekah adalah kira-kira 9 batu. Sebahagian besar daripadanya termasuk dalam tanah haram. Dan sebahagian yang lain pula tidak termasuk tanah haram. Ghazwah Hudaybiyah telah berlaku pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Ini Ghazwah Hudaybiyah. Jadi satu perkara yang saya nak sebut terlebih dahulu ya. Bila disebut Ghazwah ni makna, sebab itu saya tak terjemah Ghazwah ni dengan makna perang atau peperangan Hudaybiyah. Sebab sebenarnya peperangan tak ada berlaku pun. Ini menunjukkan perkataan Ghazwah tu digunakan juga untuk suatu keadaan di mana boleh berlaku peperangan. Terdedah sangat dah kepada peperangan tapi tidak berlaku. Itu pun disebut Ghazwah. Dan dalam pasukan itu, kumpulan itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Sama juga dengan Ghazwah Tabuk kan. Ghazwah Tabuk. Disebut Ghazwah juga dan Rasulullah pergi juga. Tapi sebenarnya peperangan tak ada berlaku. Disebut Ghazwah juga. Ini menunjukkan istilah Ghazwah di dalam Sahih Bukhari ini dipakai dengan makna yang lebih umum. Walaupun tidak berlaku peperangan pun disebut Ghazwah. Contohnya, inilah Ghazwah Tabuk dan juga peristiwa di Hudaybiyah. Dia sebenarnya satu peristiwa ataupun perjanjian di Hudaybiyah. Kalau kita sebut begitu lebih sesuai. Lebih sesuai. Tetapi memang keadaan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya betul-betul berada di ambang peperangan pada ketika itu. Sedikit saja kalau tersalah langkah boleh berlaku peperangan pada masa itu sebenarnya. Dengan sebab itu disebutkan Ghazwah. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatianlah. Baik. Kemudian kita terlebih dahulu saya tulis ini berdasarkan beberapa kitab saya ambil kronologi peristiwa. Dan seterusnya bila kita akan baca hadis akan datang, kita akan nampak satu-satu apa yang saya sebut di dalam mukaddimah Ghazwah Hudaybiyah ini. Dengan sebab itu elok kita tengok sepintas lalu apa kandungannya secara kesimpulan. Dan secara agak teratur lepas tu kita baru masuk kepada hadis-hadis ni. Jadi yang ni saya nak ada orang lain lah yang baca. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca ni? Saya baca mana? Ya. Yeah. Arsyad. Sila Arsyad baca. Kronologi peristiwa. Satu,
Setelah orang-orang kafir gagal dalam peperangan Ahzab dan mereka pulang tanpa mendapat apa-apa, Nabi SAW bersabda, selepas ini kita pula akan menyerang mereka. Mereka tidak akan dapat menyerang kita lagi. Semua sahabat mengetahui sabda baginda itu. Teruskan. Dua, kemudian Rasulullah SAW bermimpi pergi ke Mekah bersama para sahabat untuk mengerjakan umrah dan mereka dapat mengerjakan umrah dengan tenang. Cerita tentang mimpi itu tersebut di dalam ayat ke-27 surah Al-Fath. Ka'bah adalah rumah ibadat bagi sekalian orang Arab. Kerana itu baginda dan para sahabat berfikir, kalau mereka ke Mekah untuk berumrah, mereka tidak akan dihalang oleh orang-orang kafir Mekah. Maka pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah bersama 1,500 orang sahabat dengan memakai ihram umrah dan Zulhulaifah. Dari Zulhulaifah. Di samping membawa bersama unta-unta yang akan dikorbankan ke Mekah. Di Mekah. Persediaan itu, persediaan untuk ke Mekah itu tidak dilakukan secara rahsia dan sulit kerana ia bukanlah bertujuan untuk pergi berperang. Sebaliknya untuk pergi beribadat, yakni umrah. Pergerakan mereka diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Maka mereka membuat keputusan menyekat orang-orang Islam daripada memasuki Mekah. Sekejap, Arsyad. Saya nak tunjuk ni, yang kedua ni. Sebab kita dah sebut ayat ke-27. Ke-27, surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Ayat ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal harama in syaa'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Ini ayat 27. Maknanya yang kita sebut tadi, nombor dua tadi, ada di dalam Quran sebenarnya asasnya. Dan nanti dalam hadis akan datang, banyak hadis nanti kita akan bertemu cerita ni. Jadi Nabi SAW telah bermimpi. Sebab itu dia ada rancangan nak pergi itu, nak pergi buat umrah tu. Dia bermimpi masuk ke Mekah, Masjidil Haram. Jadi dalam keadaan aman, dengan mencukur kepala mereka dan sebahagiannya menggunting rambut mereka, tidak ada ketakutan. Jadi ini mengisyaratkan kepada adanya keamanan ketika mereka masuk ke Mekah tu. Sedangkan Mekah bukan lagi di bawah kuasa Nabi, di bawah kuasa orang kafir Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan Rasulnya melalui mimpi ni. Mimpi ni akan menjadi kenyataan. Mimpi Nabi, wahyu juga akan menjadi kenyataan. Jadi cuma kenyataan itu bila tahu berapa dengan tepat itu tak adalah disebut. Bila begitu Nabi SAW cuba. Sebabnya perang Ahzab telah berlalu 2 tahun yang lepas. Agak lama dah, lupa dah kira-kiranya. Dan mereka pun tak ada kekuatan sangat dah, patah dah. Orang kafir Quraisy itu. Jadi bila memimpin, Nabi pun ajak bawa sahabat-sahabat dia pergi untuk pergi buat umrah. Bukan pergi nak berperang. Dan dengan sebab itu diketahui oleh umum Nabi nak pergi. Semua orang tahu. Dan berita itu sampai juga kepada orang kafir Mekah. Cuma mereka bimbang lah. Dan mereka nak menunjukkan kekuasaan mereka itu juga. Jadi nak menunjukkan kuasa itu. Jadi disitulah mereka halang Nabi SAW daripada memasuki Mekah. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW ramailah yang kecewa lah, macam kecewa, duka cita, sedih lah. Sebab apa tak boleh masuk? Mereka sudah bersusah payah, dah tinggal rumah tangga semua, bawa binatang kurban bersama. Tiba-tiba, dia sekat pula di tengah jalan. Jadi nampaknya tidak menjadi kenyataan lah mimpi Nabi SAW itu. Padahal untuk membuktikan kebenaran itu tidak semestinya Allah SWT tak ada sebut
di dalam ayat itu pada tahun keberapa tak disebut. Dia sebut akan berlaku begitu. Rupanya dalam kenyataan yang sebenarnya berlaku aman itu pada tahun yang ketujuh, bukan tahun yang keenam. Tahun yang keenam tu terpaksa kena balik saja. Balik. Tak boleh meneruskan hasrat untuk pergi buat umrah tu. Bila dah berunding, akhirnya itu nanti kita akan ada pada poin yang keberapa nanti saya sebut. Akhirnya balik tahun depan, tahun yang ketujuh tu baru pergi. Pergi tu memanglah boleh masuk Mekah, boleh buat umrah apa semua. Walaupun mereka hanya dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Tapi ke mana-mana pun tak ada berlaku apa-apa kekecohan ataupun peperangan, tumpah darah tak ada berlaku. Maknanya itu benar berlaku pada tahun yang ketujuh. Kalau kita mengambil kira Nabi SAW masuk ke Mekah betul-betul dengan menguasai Mekah, itu tahun yang ke-8. Itu lagi jelas kalau itu tahun yang ke-8 tu. Tapi di sini maksudnya tahun yang ketujuh tu ya. Jadi orang kafir pun bila dah tahu Nabi SAW ni nak pergi ke Mekah, padahal orang lain, orang Arab lain boleh pergi pun. Tidak Islam tu boleh pergi pun. Buat umrah, buat haji, boleh. Orang Islam ni dilarang, dihalang. Pasal sebab mereka ada kuasa kan pada masa tu. Teruskan Arsyad, yang ketiga. Yang ketiga, setelah berjalan menuju ke Mekah, dan Mekah sudah berada sejauh 3 marhalah, iaitu jarak 3 hari perjalanan kaki. Sahaja lagi Rasulullah SAW dan para sahabat mendapat tahu bahawa setiap pasukan hadapan tentera kafir Quraisy telah pun sampai di Zintua. Mereka dipimpin oleh Khalid dan Khalid bin Al-Walid yang sedang berada di Qura Al-Ghamin. Qura Al-Ghamin. Orang-orang yang datang. Jadi sekian. Khalid bin Al-Walid ni pada masa tu boleh Islam lagi. Itu ceritanya. Jadi dia yang memimpin semua pasukan tentera tu, dia yang pimpin. Jadi orang kafir Mekah ni, suruh dia pergi. Sekat lah halang orang-orang Islam daripada masuk ke Mekah. Itu ceritanya. Teruskan. Orang-orang yang datang dari Madinah pada ketika itu umumnya akan masuk ke Mekah melalui Zitwa. Apabila mendapat tahu itu semua, Nabi SAW memerintahkan supaya dipilih jalan lain untuk sampai ke Mekah. Maka mereka melencong ke sebelah kanan. Dengan dipimpin seorang penunjuk jalan dan melalui satu jalan yang sukar, akhirnya mereka sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah bukanlah jalan yang biasa dipilih oleh orang-orang yang datang dari Madinah untuk ke Mekah. Itu sebenarnya jadi pergi ke Hudaybiyah tu. Dia nak pergi jalan lain, jalan biasa. Tapi dah dengar cerita ada halangan ni, mungkin akan berlaku pertempuran apa, Nabi cuba mengelak sebab dia bukan nak pergi berperang. Cuba mengelak, itulah yang sampai ke Hudaybiyah. Sebenarnya Hudaybiyah tu bukan destinasi asal. Jadi itu dia lari supaya tidak berlaku pertempuran. Pergi, jadi sampai ke Hudaybiyah. Itu ceritanya Hudaybiyah ni. Teruskan, nombor empat, apabila Rasulullah SAW sampai ke hujung jalan menuju ke Mekah, tiba-tiba unta baginda terduduk. Maka para sahabat berkata kepadanya, "Bangun, bangun." Namun ia tidak juga dapat bangun. Lalu mereka berkata, "Qoswa." Telah berkeras. Qoswa. Itu nama unta Nabi. Qoswa. Nama unta Nabi. Qoswa. Telah berkeras. Ketika itu Nabi SAW bersabda, "Tidak, Qoswa, tidak berkeras. Memang tidak begitu pun perangainya. Ia sebaliknya telah ditahan oleh Tuhan yang telah menahan tentera bergajah dahulu." Jadi Qoswa sekejap. Qoswa ni dia terhenti, dia terduduk, dia tak boleh bangun situ. Sebenarnya dengan perintah Allah. Seperti mana Allah menghalang tentera bergajah dulu daripada masuk Mekah, ini pun ada sesuatu perkara yang isyarat yang tidak baik lah. Jadi Qoswa ni, unta Nabi ni istimewa sangat. Qoswa ni. Itu sebab dia berlaku begitu kepadanya. Nabi kata bukan perangai dia begitu. Kalau dalam keadaan biasa, dia tidak begitu. Dia ada sesuatu. Begitu.
Kan kita ingat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Madinah tu kan, sahabat-sahabat minta masing-masing tu minta Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah dia. Nabi duduk di rumah dia, masing-masing menawarkan buka pintu seluar-luarnya biar Nabi pergi. Nabi kata apa? Utrukha fa innaha ma'mur. Jadi ada yang pegang tali unta tu, kalau boleh unta tu duduk depan rumah dia biar Nabi singgah di rumah dia, menumpang di rumah dia. Mula-mula Nabi pula ada rumah lagi di situ. Nabi tiba-tiba kata, biarkan dia. Jadi biarkan unta dia tu, qaswa tu. Biarkan unta tu fa innaha ma'mur. Kerana unta ini diperintah oleh Allah. Bukan sebarang unta ni. Bukan sebarang unta ni, dia diperintah. Bila sampai tempat dia, dia akan duduk dengan sendiri. Itu cerita Qaswa. Jadi bila sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta tu duduk. Nabi kata, di sini lah tempat kita. Nabi pun singgah di rumah Abu Ayyub. Jadi tetamu Abu Ayyub selama beberapa hari. Itu ceritanya. Sebab itu Nabi SAW, ketika tahun yang ke-8, tahun yang ke-10, dia pergi ke Mekah kan. Dia tawaf dengan unta, naik unta. Boleh. Sebab unta tu memang unta yang memang jinak. Unta yang bagus. Dia tidak berok, kencing, tak ke pasar. Tak tentu tempat dah. Sebab itu boleh masuk. Kalau sekarang dia bawa unta ikut dan, kita kata, oh habislah. Masjid tu kotor. Dengan sebab itu, ulama-ulama mujtahidin tak ada yang berpendapat elok naik unta. Sebab Nabi naik unta tawaf. Tak ada yang berpendapat begitu. Sebab apa? Sebab mereka faham latar belakang. Nabi SAW dulu naik unta tawaf tu sebab ramai sahabat-sahabat dia tu. Ramai. Jadi yang duduk jauh tu tak akan nampak. Kalau Nabi tu berjalan biasa begitu. Kalau duduk di atas unta, tinggi kan unta. Semua nampak. Semua nampak. Itu tujuan hikmahnya. Dan dia tawaf. Tak ada pun berlaku perkara yang tidak baik. Berok kau, kencing kau, tak ada. Sebab unta Nabi SAW ni istimewa. Itulah antaranya. Cuba kita tengok di sini. Ini nyata pula di sini. Keistimewaannya. Teruskan, Arsyad. Kemudian Rasulullah SAW menjerkah untanya. Lalu ia terus bangkit. Setelah itu baginda tidak lagi mengambil jalan yang menuju ke Mekah. Sebaliknya melencong ke kawasan di penghujung Hudaibiyah dan berhenti di sana. Oh tidak, tidak ni. Oh. Ni Arsyad terlangkau di sini ni. Ni Arsyad tak baca. Oh terlepas. Kemudian Nabi SAW bersumpah dengan berkata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Jika penduduk Mekah menuntut apa pun yang membawa kepada penghormatan mana-mana tempat yang dimuliakan Allah, aku pasti akan menerimanya. Kemudian Rasulullah SAW menjerkah untanya, lalu ia terus bangkit. Setelah itu baginda tidak lagi mengambil jalan yang menuju ke Mekah. Sebaliknya melencong ke kawasan di penghujung Hudaibiyah dan berhenti di sana. Kawasan Hudaibiyah itu masih di luar tanah haram. Di situ terdapat sebuah sumur yang mengandungi sedikit sahaja air. Airnya habis dalam masa sekejap sahaja setelah ia digunakan oleh para sahabat. Maka mengadulah mereka kepada Nabi SAW tentang kehabisan airnya. Lalu Rasulullah SAW mencabut sebatang anak panah dari bekas anak panahnya dan menyuruh para sahabat memacaknya di dalam sumur itu. Sebentar sahaja setelah dipacak anak panah yang diberikan itu, airnya keluar kembali. Semua yang berada bersama baginda di situ telah meminum airnya sepuas hati mereka. Mereka bahkan terus menggunakan air sumur itu selama berada di sana. Jadi itu nampak pelik lah tu. Satu perkara pelik berlaku tu, mukjizat Nabi-Nya disuruh pacak anak panah dia tu jadi keluar air banyak. Beberapa hari mereka duduk situ, duduk guna banyak, tak habis. Itu pelik juga berlaku. Padahal sebelum tu sekejap saja habis. Ini berlaku dalam peristiwa ni lah. Perkara itu antaranya berlaku dalam peristiwa ini. Lepas tu yang kelima ni orang lain lah pula. Supaya Arsyad tidak penat sangat. Orang lain pula. Sila. Siapa nak baca pula? Siapa ni? Nasrullah. Nasrullah daripada mana, Nasrullah? Saya daripada Perlis.
Daripada Perlis, ya. Silakan Nasrullah. Semasa berada di Hudaybiyah. Saya tak dengar ni, macam putus. Nasrullah. Saya tak dengar. Boleh. Sekarang ni boleh. Silakan. Semasa berada di Hudaybiyah itulah Nabi SAW telah mengutuskan Uthman pergi ke Mekah untuk memberitahu pemimpin-pemimpin kafir Quraisy bahawa kedatangan mereka bukanlah untuk berperang tetapi semata-mata untuk mengerjakan umrah. Yeah. Oleh kerana Kaabah merupakan rumah ibadat semua orang, sepatutnya mereka juga diberi peluang untuk mengerjakan umrah di sana. Apabila Uthman sampai di sana, mereka menahannya dan memberitahunya bahawa keputusan akan diberikan setelah pembesar-pembesar Quraisy bermusyarat terlebih dahulu. Agak lama juga Sayyidina Uthman berada di sana sehingga tersebar kabar angin bahawa beliau telah dibunuh oleh mereka. Jika Uthman benar-benar telah dibunuh, maka tidak ada lagi jalan lain selain perang. Teruskan. Pada ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengan para sahabatnya di bawah satu pokok Samurah untuk berperang dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah dan tidak akan berpaling belakang jika berperang. Berita tentang bai'ah itu sampai ke pengetahuan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Maka dengan segera mereka melepaskan Uthman pulang dan bermulalah siri perundingan di antara Rasulullah SAW dan mereka di Hudaybiyah. Sekejap Nasrullah. Saya nak tunjuk di sini apa yang kita sebut ini ada di dalam Quran sebenarnya. Di dalam, kalau nak perhatikan, dalam surah ni Al-Fath ni banyak sekali sebenarnya menyebut tentang tentang peristiwa di Hudaybiyah. Kalau tadi laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ini pula laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Ni ayat 18. Sama, surah yang sama. Iaitu suratul Fath ayat 18. Di sinilah disebutkan Allah SWT redha kepada orang mukmin. Redha ni kalau manusia makna puas hati lah, puas hati. Allah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat dengan kamu di bawah pokok itu. Pokok ni pokok apa? Pokok Samurah. Pokok inilah kemudiannya dicari-cari oleh Ibnu Umar untuk bersemayam sebab Nabi pernah bersemayam di bawah pokok itu. Dan semasa dalam perjalanan itulah akhir sekali Sayyidina Umar takutkan pokok itu dijadi dipuja oleh kerana agama-agama lain pun ada pokok suci. Sayyidina Umar suruh tebal semuanya. Inilah peristiwa ini lah asalnya. Dan sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi itu, Allah kata Allah turunkan ketenangan kepada mereka dan Allah akan berikan kemenangan yang hampir kepada mereka. Jadi fathan qariba, sebab itu dinamakan suratul fath, surah kemenangan. Jadi kemenangan yang hampir, kemenangan yang jelas, yang terang, itu semua sifat-sifat kemenangan yang Allah sebutkan di dalam surah ini. Jadi surah ini banyak ceritanya tentang itulah, tentang peristiwa di Hudaybiyah. Lepas tu dalam ayat ini juga yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ni innal ladzina yubay'unaka innama yubay'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ni ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat denganmu itu sebenarnya mereka berbaiat dengan Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Inilah. Di sini juga cerita ni juga. Jadi peristiwa Hudaybiyah ni banyak sekali pengajaran yang kita dapat ambil daripada ghazwah atau waq'ah al-Hudaybiyah ini. Banyak sekali pengajarannya. Baik dari sudut mukjizat Nabi, baik dari sudut kemenangan diplomasi politik, baik dari sudut kesetiaan sahabat-sahabat dan macam-macam lagi. Kita boleh dapat pengajaran daripada peristiwa ini. Sebab itu saya cuba buat kesimpulan awal tentang Hudaybiyah ni. Kesimpulan awal yang mana kita akan bertemu sedikit demi sedikit di dalam hadis-hadis akan datang. Teruskan Nasrullah baca rundingan pusingan pertama. Teruskan. Rundingan pusingan pertama.
Mula-mula sekali Budail bin Warqa' al-Khuzai bersama-sama beberapa orang daripada kabilahnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan penduduk Bihamah. Kabilah inilah salah satu kabilah yang bersimpati dan berpandangan baik terhadap baginda. Katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baru meninggalkan di belakang saya Puak Ka'ab bin Lu'ay. Mereka sedang berpangkalan di kawasan Hudaybiyah yang banyak air. Bersama mereka ada ramai wanita, kanak-kanak dan unta-unta susu. Kehadiran mereka adalah untuk berperang dengan anda dan menyekat anda dari pergi ke Baitullah. Mendengar kata-kata Budai itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami tidak datang untuk berperang dengan siapa pun. Perang telah pun mematahkan tulang belakang orang-orang Quraisy. Kalau mereka mahu, aku bersedia mengadakan perjanjian damai dengan mereka untuk beberapa seketika. Dengan syarat dalam masa itu..." Berapa ketika Untuk beberapa ketika. "Dengan syarat dalam masa itu, mereka tidak mengganggu usaha dakwahku kepada orang ramai. Jika mereka tidak menerima cadanganku ini, maka aku bersumpah dengan nama Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku pasti akan memerangi mereka sehingga kepalaku terkulai di jalan Allah. Dan Allah tentu akan memenangkan agamanya." Budair berkata, "Aku akan menyampaikan cadangan anda itu kepada orang-orang Mekah." Apabila sampai kepada mereka, Budair berkata, aku telah bertemu dengan orang, iaitu Muhammad, yang telah mengadakan sesuatu. Kalau kamu mahu, aku akan kemukakan kata-katanya di hadapanmu." Orang-orang yang bodoh di kalangan mereka berkata, "Tak perlulah engkau menceritakan apa kata orang itu. Kami tidak memerlukannya." Sementara orang-orang yang cerdik di kalangan mereka pula berkata, "Ceritakanlah apa katanya." Budair berkata, "Dia telah berkata begini-begini. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, diceritakannya kepada mereka semua sekali." Teruskan. Perundingan pusingan kedua. Maka bangkitlah Urwah bin Mas'ud, dia orang Taif yang telah menetap di Mekah. Katanya, "Orang ini, ini Muhammad, telah mengempakan satu cadangan yang baik kepadamu. Terimalah cadangannya itu. Berilah peluang kepadaku untuk pergi berunding dengannya." Setelah dibenarkan, pergilah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dikatakan oleh Budail. Baginda juga mengatakan kepadanya seperti apa yang telah dikatakan kepada Budail. Apabila pulang kepada orang-orang Mekah, dia menceritakan kepada mereka tentang betapa setia dan taksubnya para pengikut Muhammad kepadanya. Kemudian Urwah berkata, "Dia Muhammad mengemukakan cadangan yang baik kepadamu. Terimalah cadangannya itu." Teruskan. Perundingan pusingan ketiga. Kemudian datang pula seorang lelaki dari Bani Kinanah untuk berunding. Apabila ia hadir sampai, Nabi SAW bersabda, "Ini fulan. Ia dari puak yang sangat menghormati binatang-binatang kurban. Bangkitkan unta-unta kurbanmu di hadapannya." Maka para sahabat membangkit unta-unta mereka di samping menyambut kedatangan sambil bertalbiyah. Ini silap. Membangkitkan. Sepatutnya, sekejap. Membangkitkan untanya. Bila dia melihat suasana itu, teruslah dia berkata, "Subhanallah, orang-orang ini tidak sepatutnya dihalang dari masuk ke Mekah untuk mengunjungi Baitullah." Itulah juga ucapannya di hadapan orang-orang Quraisy Mekah setelah ia kembali kepada rundingan mereka. Jadi sekejap lah. Orang-orang kafir Quraisy ni yang tidak Islam pada masa itu, bila dia nak menyatakan terkejutnya apapun, dia pun kata subhanallah juga. Cumanya oleh kerana mereka itu musyrik, jadi ucapan-ucapan itu tidak memberi apa-apa kesan lah. Nak dapat pahala apa semua tak ada lah. Tapi mereka pun menggunakan perkataan-perkataan itu juga. Tidaklah kata semua yang dibawa oleh Nabi ini tidak pernah dikenal oleh mereka. Ucapan-ucapan seperti subhanallah apa ni. Mereka kenal, mereka tahu dah banyak perkara. Contoh je di sini. Dia pun kata subhanallah. Jadi bila tengok Nabi SAW ni telah isyarkan unta-untanya, telah mengikat sesuatu sebagai tanda ini binatang-binatang yang akan dikurbankan di tanah haram, dibawa untuk dikurbankan di sana. Dia sentimen sikit. Nabi SAW di sini, kalau kita perhatikan, dia pandai guna keadaan itu. Orang macam ni kita kena hadapi macam ni, baru ada kesan baik, baru meninggalkan kesan baik. Kalau orang yang suka
Dia kagum sangat dengan orang-orang yang menghormati, memuliakan binatang-binatang kurban. Ha, kita kena tunjukkan begitu. Jadi tunjuk tu kadang-kadang perlu dengan orang kafir ni. Kalau tidak, dia tak akan faham. Dia tak faham jauh. Jadi dengan sebab itu, kita kena tunjukkan. Jadi bila tunjuk tu dengan bertalbiah, dengan apa, unta-unta dia tengok isyar ini, fahamkan, isyar ini lukakan sedikit bonggol dia tu. Bonggol dia tu ditoreh sedikit. Dan adalah bekas darah di sikit. Itu tanda binatang itu akan dibawa untuk dikorbankan di Mekah. Jadi bila dia tengok tu, terkejutlah dia. Ni bukan orang nak berperang. Apa pasal kita nak berperang dengan perempuan ni? Dia nak pergi buat ibadat. Jadi benar kan lah, tak patut kita sekat halang mereka ni. Itu ceritanya. Baik. Kalau boleh orang lain pula baca. Siapa nak baca pula, silakan. Saya baca lah mana. Siapa ni? Abdul Basir. Silakan. Rundingan pusingan keempat dan kelima. Setelah itu datang pula mikhras. Bila ia hampir sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini mikhraj. Dia seorang mikhraj. Ini mikhraj. Dia seorang tidak baik." Ketika ia sedang bercakap-cakap dengan Rasulullah, tiba-tiba datang pula Suhaib bin Amar. Apabila ternampak dia, baginda mengambil sempena baik dengan kedatangannya seraya bersabda, Sekarang urusan kamu dimudahkan. Rasulullah sallallahu sekejap Abdul Basir. Rasulullah ni selalu dia mengambil tafaul, dipanggil mengambil sempena baik dengan nama, dengan sesuatu dia mengambil sempena baik sebagai tanda yang menunjukkan kebaikan. Misalnya orang yang mari ni Suhail. Suhail dalam bahasa Arab daripada perkataan sahal. Sahal maknanya mudah. Jadi Nabi SAW mengambil sempena baik daripada nama dia tu, bahawa sekarang urusan kamu dimudahkan. Nama dia tu Suhail, mudah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan urusan kamu dengan datangnya orang ini. Namanya Suhail. Suhail, Sahal, samalah. Sebab itu ada dua orang sahabat kan, nama Sahal, seorang lagi nama Suhail. Maknanya mudah, senang. Jadi kita kan nak urusan-urusan kita dalam perjalanan, dalam apa-apa kan senang. Jadi Rasulullah selalu juga bertafa'ul. Yang ini mengambil sempena baik daripada nama-nama. Teruskan. Akhirnya tertulislah satu surat perjanjian damai. Di dalamnya tercatat beberapa perkara asas yang dipersetujui bersama. Berikut adalah butirannya. 1. Pada tahun ini Nabi SAW dan orang-orang Islam hendaklah pulang tanpa masuk Mekah. Pada tahun depan barulah mereka boleh datang untuk berumrah. Itu pun selama 3 hari sahaja mereka dibenarkan berada di Mekah. Mereka juga tidak dibenarkan membawa senjata. Hanya pedang sahaja boleh dibawa dengan bersarung dan diletakkan di dalam karung pada kenderaan. 2. Kedua-dua pihak tidak akan berperang selama 10 tahun. Dalam masa itu, orang ramai akan berada dalam keamanan. Siapapun daripada kedua-dua pihak tidak boleh menceroboh satu sama lain. 3. Kabilah-kabilah selain Quraisy boleh memilih sama ada hendak menjadi sekutu Quraisy atau sekutu Nabi SAW. Kabilah yang memilih untuk menjadi sekutu kepada salah satu daripada dua golongan tersebut akan dikira sebagai sebahagian daripada golongan yang dipilihnya. Menceroboh kabilah yang memilih untuk bersekutu dengan salah satu daripada dua golongan itu berarti menceroboh golongan itu sendiri. 4. Mana-mana orang Quraisy yang memeluk agama Islam dan pergi ke Madinah, hendaklah ia dikembalikan ke Mekah. Mana-mana orang Islam di Madinah yang murtad dan kembali ke Mekah, tidak akan dikembalikan ke Madinah. Surat perjanjian damai itu ditandatangani oleh kedua-dua pihak dan mereka telah pun saling menukar surat yang telah dipersetujui bersama itu. Setelah termeterainya. Setelah termeterainya,
perjanjian di antara mereka, Bani Khuza'ah memilih untuk menjadi sekutu Nabi SAW. Banu Bakar pula memilih untuk menjadi sekutu Quraisy. Banu Khuza'ah telah menjadi sekutu Bani Hashim sejak zaman Abdul Muttalib lagi. Iaitu Abdul Muttalib ni datuk Nabi lah kan. Jadi perempuan ni memang dia suka bersekutu dengan keluarga Nabi. Teruskan. Enam. Setelah surat perjanjian damai selesai ditulis dan dipersetujui bersama, Nabi SAW memerintahkan para sahabat supaya bangun dan pergi menyembelih binatang kurban masing-masing di samping membuka ihram. Namun tiada siapa pun menurut perintah baginda itu. Walaupun sebanyak 3 kali mereka diperintahkan. Melihat keadaan mereka yang menyebal sedemikian rupa, Nabi SAW masuk ke dalam khemahnya lalu merungut di hadapan isterinya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bertanya, adakah kanda mahu mereka menurut perintah kanda? Kalau mahu maka keluarlah saja, keluar sajalah tanpa berkata-kata, tanpa berkata apa-apa dan sembelihlah binatang korban sendiri. Serta panggillah tukang cukur supaya ia mercukur kepala kanda. Mendengar pandangan isterinya itu, Nabi SAW terus keluar dan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh isterinya. Sebaik saja mereka melihat perbuatan Nabi SAW, mereka semua terus bangun melaksanakan apa yang telah diperintahkan sebelum itu. Walaupun hati mereka amat sedih, geram dan kesal dengan apa yang telah berlaku. Jadi sebab begini ya Abdul Basir ya, sebab begini. Secara zahirnya nampak surat perjanjian itu macam berat sebelah. Jadi nampak macam Islam ni, orang-orang Islam ni lemah. Sedangkan sahabat-sahabat dia tidak berasa lemah. Dia berasa boleh, kalau nak perang pun boleh. Jadi nampak sewenang-wenang orang kafir ni, mentang-mentang mereka tu ada kuasa di muka tu. Menentukan begini-begini. Nampak kita ikut saja, Nabi ikut saja, nampak lemah. Sahabat-sahabat ni dia tak suka nampak Islam ni dihina, lemah, dia tak suka. Jadi itulah sebab sebagai manusia biasa dia sedih lah. Itu sebab bila Nabi SAW suruh dia buat tu, senyap semua. Teruskan. Selepas beberapa hari berada di Hudaybiyah, akhirnya Nabi SAW dan para sahabat pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang itulah turun surah Al-Fath kepada baginda. Perjanjian damai di Rabiah itu diisytihar sebagai Fathul Mubin, kemenangan yang nyata. Sekejap ya, apa ni Abdul Basir, sekejap ya. Jadi dalam perjalanan pulang turun surah itu. Sebenarnya sebahagian daripadanya telah turun sebelum itu lagi. Jadi dalam masa yang dekat-dekat lah turun itu. Begitu. Bukan semuanya baru turun setelah dalam perjalanan pulang. Tidak. Macam tentang mimpi tadi itu turun sebelum itu lagi. Dengan sebab mimpi itulah, terdorong oleh mimpi itulah juga Nabi SAW pergi itu, berangkat tu. Jadi bukan makna semua sekali diturunkan pada masa itu. Bahkan sebahagian diturun pada masa lain. Tapi kebanyakannya berkait dengan peristiwa Hudaybiyah itulah. Teruskan. Semasa berlakunya proses perjanjian damai di Hudaybiyah itu, telah berlaku juga beberapa peristiwa penting. Antaranya ialah 1. Kutukan Abu Bakar yang luar biasa terhadap Urwah bin Mas'ud. Antara kata-kata Urwah bin Mas'ud semasa berunding dengan Nabi SAW ialah, Muhammad, tolong ceritakan kepadaku, kalau engkau melenyapkan semua sekali bangsamu, adakah pernah engkau dengar ada mana-mana orang Arab sebelummu telah menghapus dan melenyapkan semua sekali bangsanya? Dan jika keadaan berlaku sebaliknya pula, maka aku telah pun nampak muka-muka orang-orang yang akan cabut lari meninggalkanmu seperti gerombolan domba yang ketakutan. Mendengar kata-katanya itu, Abu Bakar tidak dapat menahan kemarahannya. Beliau lantas berkata, "Hisablah kelentik Dewi Lat. Adakah kami akan lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kami akan membiarkannya keseorangan?" Jadi ini semua ni kan, saya buat ringkasan terlebih dahulu. Hadisnya akan kita bertemu di dalam
apa ni di bawah ni bab Ghazwah Hudaybiyah ni. Semua ni kata-kata Abu Bakar begini eh. Jadi maknanya orang yang mulia, orang yang hebat tinggi kedudukannya di sisi Allah ni bukan bermakna tidak pernah dia mencarut dalam hidup dia. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ni telah mencarut di sini. Mencarut lagi kita kata sebab dia nak melepaskan kemarahannya. Geram sangat dia. Jadi dikaitkan dengan berhala pula tu, sedangkan berhala tu ialah berhala tu bagi orang kafir Quraisy, berhala tu berhala betina atau perempuan itu. Lat. Lat itu berhala betina. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata begitu. Sebab dia geram sangat dengan kata-kata Urwah bin Mas'ud tu. Oh, rupa-rupanya dia tuduh kita ni macam tu. Kita tak akan biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu keseorangan. Jadi Urwah tu semasa rundingan itulah ada antaranya dia berkata begitu. Dia pun takut juga, takut-takut terhapus habis etnik Arab ni. macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ganas sangat. Teruskan. Boleh lagi apa ni? Abdul Basir baca boleh? Boleh tak? Silakan. Yang kedua. Nombor dua, Mughirah menghentak hulu pedangnya ke atas tangan Urwah bin Mas'ud. Semasa bercakap-cakap dengan Nabi SAW, Urwah beberapa kali menghulur tangannya untuk memegang janggut Nabi SAW. Mughirah pada ketika itu sedang berdiri di belakang Nabi SAW. Tangannya ada pedang. Beliau pula memakai topi besi yang menutupi kepala dan mukanya, dan mukanya menyebabkan beliau tidak dikenali Urwah. Bila Urwah menghulurkan tangannya untuk memegang janggut Nabi SAW, Mughirah menghentak tangannya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu dari janggut Nabi SAW." Urwah mendongakkan kepalanya seraya berkata, "Siapa ini?" Dikatakan kepadanya, "Mughirah bin Syu'bah." Dia lantas berkata, "Oh, si curang. Adakah aku tidak sedang membalas kecuranganmu?" Sebelum memeluk Islam, Mughirah telah membunuh beberapa orang. Setelah mereka dibunuh, hartanya diambil. Kemudian Urwah lari ke Madinah dan memeluk agama Islam. Urwah sedang berusaha membalas dendam terhadap Mughirah. Itulah ceritanya. Jadi orang Arab ni kadang-kadang dia nak bermesra kan. Mana gurauan, cara dia. Kadang-kadang orang ada janggut ni pegang dia, usap-usap janggut begitu. Di satu segi nampak mesra, di satu segi nampak macam gurauan. Tapi di satu segi, satu penghinaan juga. Macam pegang kepala lah. Kalau pegang kepala budak tu, kita tak rasa apa pun. Satu penghinaan. Tapi kalau pegang kepala orang tua, rasa lain pula. Jadi begitulah. Mughirah bin Syu'bah ni, dia berasa macam penghinaan. Sebab itu dia tidak biarkan. Padahal dalam masyarakat Arab, kalau di kalangan sahabat-sahabat biasa. Biasa sebenarnya pegang sambil gosok janggut dia itu mesra. Menunjukkan mesra. Kita berhenti setakat itu dulu, tanda. Masing-masing tanda ya. Ini sesi soal jawab apa-apa yang tak puas hati. Setakat yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Silakan. Nak tanya berkaitan dengan hadithul if. Kesimpulan daripada pembincangan ni, kita setuju bahawa peristiwa ni sebenarnya tak berlaku. Jadi soalan saya, siapakah mufasir pertama yang mengaitkan ayat sebelah dalam surah An-Nur dengan peristiwa ni? Soalan dua, tafsir ayat 22 dalam surah yang sama pula sering dikaitkan dengan teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abu Bakar mengenai keputusannya untuk menghentikan sedekah kepada Mistah. Jadi adakah orang sama juga yang mengaitkan kisah ini dengan peristiwa Al-Ifki? Dan apakah asbab nuzul yang sebenar turunnya ayat 22 surah An-Nur ini? Ya. Terima kasih Maulana. Ya begini. Yang pertamanya, kalau kita belajar usul tafsir, khususnya Al-Fawzul Kabir, Syah Waliullah. Dia sebut makna-makna Al-Quran ini, dia ada makna awalinya, makna asalnya.
Makna-makna itu sebenarnya kita boleh faham. Kebanyakanlah, kebanyakan ayatnya kita boleh faham walaupun tanpa dibantu oleh riwayat-riwayat yang dikaitkan sebagai asbabun nuzulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah kita pergi kepada asbabun nuzul. Kemudian asbabun nuzul itu pula banyak pula. Kadang-kadang satu ayat tu disebutkan beberapa sebabnya. Jadi ada kaedahnya yang tersendiri berkenaan dengan mengaitkan sesuatu ayat dengan sesuatu peristiwa ni, dia ada panjang detailnya, perbincangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang mula-mula? Maknanya kalau kita tengok Imam Bukhari, dah ada dalam kitab dia. Dan dalam kitab-kitab lain pada masa tu pun ada. Jadi kitab-kitab tafsir apa semua ni lebih kurang pada masa tu lah adanya. Jadi ketika itu sudah tersebar dah hadis-hadis seperti ini. Sudah tersebar. Jadi tidak pelik lah kalau mereka mengaitkan dengan ayat-ayat itu dengan peristiwa ni. Sebab hadis ni sudah tersebar. Tapi sudah tersebar pun kalau kita perhatikan, bukanlah terus di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu. Tidak. Di zaman pembukuan kitab-kitab. Itu kalau kita tengok Imam Bukhari tahun berapa? Jadi sekitar-sekitar itulah. Itu di peringkat awal tu. Jadi mana ahli-ahli tafsir, mana-mana yang ada sebut, saya tidak pasti lagi, kena cek dulu siapa yang betul-betul mula-mula kalau ahli tafsir yang mengaitkan. Tapi kalau kita tengok kepada riwayat-riwayat ini telah wujud di dalam kitab-kitab mutaqaddimin seperti Imam Bukhari ini, maknanya di peringkat awal lagi dah ada, tersebar dah cerita ini. Di peringkat awal lagi. Maknanya kalau kita perhatikan berdasarkan sanad dia, Zuhri lah. Zuhri lah yang mula-mula menyebarkan cerita ni. Kalau berdasarkan riwayat Bukhari tu, dialah ambil daripada beberapa orang tabi'in. Beberapa orang tabi'in. Gitu cerita. Dikatakan begitulah. Yang sebenarnya, wallahu a'lam. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita perlu sedar bahawa pada masa itu orang-orang munafik ni kan, memang mencari peluang untuk memburuk-burukkan, untuk menggambarkan keluarga Islam yang tidak harmoni. Keluarga Islam yang porak-peranda. Jadi tidak pelik kalau fitnah terhadap Rasulullah sendiri, terhadap isterinya ataupun orang-orang lain, orang-orang Islam lain telah berlaku pada masa itu. Sebab itu kalau kita tengok cerita hadithul ifk ni, sebenarnya di dalam kitab-kitab hadis ia tidak khusus, tidak berkait dengan Aisyah saja. Beberapa orang isteri Nabi SAW yang lain juga dikaitkan. Tetapi tidak pernah pula orang mengaitkan peristiwa mereka itu dengan ayat-ayat tadi. Sebab apa? Sebabnya hadis ini ada dalam Bukhari. Itu yang menariknya. Di dalam kitab-kitab hadis yang utama ada. Kemudian disebutkan dengan jelas hadis, dalam hadis itu perkaitan ayat dengan peristiwa. Jadi nampak hiduplah. Lebih ketara Aisyah tu. Padahalnya banyak lagi orang-orang lain pun yang dituduh pada masa itu. Jadi kalau kita tidak kaitkan dengan Aisyah, boleh saja kita kaitkan dengan peristiwa mana-mana pun. Jadi maksud ayat itu ada berlaku begitu dalam masyarakat Islam di zaman Nabi. Dan ada orang yang bertindak tak mau bagi kepada keluarga dia yang selama ni dia berbudi, dia buat baik, dia beri sedekah dan sebagainya. Mereka tak bagi, tak mahu lagi selepas itu. Jadi tidak mesti Abu Bakar sebenarnya. Orang lain boleh berlaku. Sebagaimana berlaku kepada orang lain, akan adalah keadaan-keadaan seperti itu. Akan ada. Tak mesti dengan mistah kau dengan siapa. Akan ada suasana seperti itu. Jadi ayat-ayat itu boleh dikaitkan dengan siapa-siapa saja. Tidak khusus dengan Aisyah. Bahkan orang-orang lain pun, maksudnya orang Islam itu jangan mudah terpengaruh dengan diayah-diayah, dengan fitnah-fitnah seperti itu. Apalagi kalau terhadap sahabat-sahabat besar. Kalau orang lain pun tak boleh. Jadi sikap kita macam mana sepatutnya? Itu sebenarnya. Tapi seseolahnya dikaitkan peristiwa Abu Bakar dengan mistah apa tu sebagai sesuatu yang tak boleh dipisahkan. Sebagai itu saja. Tak mungkin dah berlaku kepada orang lain. Seolah-olahnya fitnah seperti itu tidak pernah berlaku di zaman Nabi kecuali terhadap isterinya. Padahal tidak begitu.
Antara fitnahnya, kalau Hadi perhatikan yang kita sebut dah dahulu kan, dia katakan Nabi telah menceraikan isteri dia. Tersebar di kalangan sahabat. Semua isteri dia kena cerai. Itu pun fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Tujuan mereka ialah nak menampakkan keluarga Rasulullah ni bukan bahagia sangat. Cuma tengok tu. Kalau bahagia, kenapa bercerai sampai begitu? Itu tujuan mereka. Jadi sahabat-sahabat ada yang menangis. Memang dia ingat cerita tu betul. Sebab orang munafik ni kan, dia menyamar sebagai orang Islam. Dia pun macam orang Islam. Jadi mana nak ada, nak tapis orang ni betul munafik ke betul Islam. Bukan semua tahu. Orang munafik ni adalah sahabat-sahabat tertentu. Macam Huzaifah, Abu Bakar, apa yang rapat-rapat dengan Nabi. Dia tahulah. Tapi yang kebanyakan ni tidak. Jadi sehingga mereka menangis dalam masjid Nabi. Dan sahabat, ada seorang sahabat tu pergi ketuk pintu rumah Sayyidina Umar, kuat bukan main. Jadi sehingga Sayyidina Umar terkejut, ingat ke nak cerita pasal perang musuh telah menyerang Madinah. Rupanya tidak, dia kata lebih besar lagi daripada itu. Sayyidina Umar kata, kenapa, tentera Ghassan sudah mari serang kita ke? Dia kata tidak, bahkan lebih besar daripada itu. Apa apa yang lebih besarnya? Rasulullah telah menceraikan semua isteri. Jadi Sayyidina Umar terus ambil selimut dia, lilit selimut dia, pergi bertemu dengan Nabi. Oleh kerana dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berani sikit berbanding dengan orang lain. Orang lain duduk menangis, duduk sedih, macam-macamlah. Tak pergi tanya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pergi tanya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di peringkat awal tu Rasulullah apa ni, penjaga rumah Rasulullah tu tak benarkan dia masuk. Tapi dia minta juga nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berada di atas bahagian atas rumah, di atas loteng. Sebenarnya Nabi SAW pada ketika itu sakit kaki, dia tergeletak, jatuh daripada kudanya, dan luka. Dan Nabi SAW pada ketika itu tak boleh bersemayang sambil berdiri pun. Dia semayang sambil duduk. Tiba-tiba cerita itu diputar belik. Diputar belik oleh orang munafik. Mereka kata Nabi telah cerai. Sebab Nabi duduk senyap situ, tak pergi mana-mana. Dia nak pergi macam mana, dia sakit. Bila Sayyidina Umar tanya selepas tu ringkas ceritanya, adakah kamu telah menceraikan semua isteri kamu? Nabi terkejut. Tak ada. Nabi kata, Sayyidina Umar takbir. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Jadi itu salah satu bukti bahawa betapa orang-orang munafik ni dia nak memburuk-burukkan masyarakat Islam. Nak menunjukkan image keluarga Islam yang tidak harmoni, tidak bahagia, terutamanya Nabi. Dengan begitu dia boleh menakut-nakutkan orang. Itu caranya. Itu sebenarnya. Benda tu pada ketika itu sangat segar orang-orang munafik. Jadi termasuklah antara fitnah mereka membuat cerita-cerita macam ni. Umpamanya isteri Nabi Maria, dikatakan berzina juga. Kenapa tidak dikaitkan dengan itu? Dan itu ada isyarat, dan dalam Sahih Muslim pun ada sebut juga. Saya dah tulis di dalam itu 99 usul. Kalau baca yang sudah dicetak tu, jilid pertama, dalam tu sudah ada. Betapa fitnah tu. Padahalnya, dalam riwayat-riwayat yang disebut, kan Maria itu dikirim oleh Raja Muqawqis kepada Nabi, dihadiahkan bersama dengan sepupu dia. Jadi dikatakan di fitnahnya, sepupu dia tu berzina dengan dia. Jadi anak Nabi dengan Maria, yang bernama apa Ibrahim itu, sebenarnya hasil perbuatan sundal Maria tu dengan sepupu dia. Begitu, sampai begitu difitnahkan. Jadi akhirnya, ini ceritalah, cerita. Saya dah bahas, cengok situ semula dalam buku tu. Sehingga diceritakan, ini dalam hadis ada sebut, dalam Mustadrak Hakim apa ada sebut. Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi supaya dibunuh orang tu. Jadi Sayyidina Ali pergi, tiba-tiba dia jatuh terselak kain dia. Sayyidina Ali tengok dia tak ada kemaluan pun. Maknanya fitnah tu sangat meluas pada masa tu. Bukan Aisyah saja yang dituduh. Tapi kenapa jadi popular cerita Aisyah? Sebab ada dalam Bukhari. Sebab ada dalam kitab-kitab utama ni dengan jelas semua. Itu sebenarnya. Padahal fitnah tu telah berlaku bukan sahaja kepada keluarga Nabi. Keluarga orang-orang lain pun kena. Itulah, sebab itu kita kena faham latar belakang pada masa itu. Jadi berhubung dengan ayat tu, sebab itu ayat tu pun tak sebut Abu Bakar, tak sebut siapa-siapa, sebut secara umum. Siapa-siapa saja pun yang terlibat, dia kena ikut
panduan daripada surah itu. Jangan mudah terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang disebarkan. Kalau ada cerita tentang orang Islam diburukkan, kita kena kata, tolak cerita-cerita macam tu. Itulah yang menjadi usul dirayah dalam ilmu dirayah hadis. Dalam surah An-Nur lah. Dalam surah ni lah. Jadi itulah latar belakang. Boleh faham ke Hadi? Ayo Maulana. Ya. Jadi ayat yang 22 tu yang mengkhususkan dengan Sayyidina Abu Bakar tu maksudnya sama juga Az-Zuhri ya, orang pertama, mufassir pertama. Boleh dikatakan begitu. Jadi sebab itu Zuhri ni setengah-setengah ulama ada tak senang hati juga dengan dia. Antara sebab mereka tak senang hatinya dengan cerita-cerita begini. Walaupun mereka tu tidaklah macam-macam. Kalau yang berat-berat tu dia ragui terhadap Zuhri ni. Tapi kita tidaklah sampai begitu. Zuhri tu hanya menerima. Itulah bendanya. Kita ke mana-mana pun yang lebih utamanya kan, kita kena jaga Nabi SAW, keluarganya, sahabat-sahabat yang utama. Itu kena jaga. Adapun dari segi riwayat ni, ya mungkin tersilap, salah sana sini, salah faham. Seperti sahabat itu. Bila orang sebar kata Nabi menceraikan isteri dia, dia terpengaruh. Sampai menangis. Maksudnya dia percayalah tu. Maksudnya sahabat boleh tersalah. Faham? Bayangkanlah kalau dia cerita pada masa tu kepada orang lain, orang itu berbalik. Ke kampung dia, ke tempat dia yang jauh, mana dia nak tahu dah apa-apa perkembangan selepas itu. Jadi keadaannya begitu sebenarnya. Jadi tak perlu kita kaitkan dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan sesiapa. Siapa saja pun. Kena ikut panduan di dalam surah tu. Itu maksudnya. Dan untuk kita nak fahami surah itu, tak payah pun ada semua ni. Kita kaitkan sebagai asbabun nuzulnya, tak payah. Kita boleh faham dengan mudah dah ayat tu. Jelas dah. Siapa saja pun boleh menjadikan ayat-ayat itu sebagai panduannya. Begitu secara ringkasnya ya. Terima kasih Maulana. Sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mengenai perjanjian Hudaybiyah tu, masa Rasulullah SAW mengatakan Sayyidina Uthman ke Mekah dan ditahan oleh orang-orang Mekah. Dan lepas tu setelah orang Mekah tu tahu yang Rasulullah membuat perjanjian di dengan sahabat, dan dilepaskan semula Sayyidina Uthman tu. Jadi adakah masa itu orang-orang Mekah memang dah gerun dengan orang Islam di Madinah masa itu, yang menyebabkan dilepas Sayyidina Uthman tu dengan mungkin kerana peperangan yang terdahulu. Macam tu. Macam mana tu Maulana? Adakah macam tu? Memang begitu. Dia tahu orang Islam tu kuat pada masa tu. Dia tahu. Dia pun takut juga. Lepas tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hantar Sayyidina Uthman, itu nanti akan ada. Akan datang, kita akan bincangkan. Ya, okay. Terima kasih Maulana. Jadi saya rasa setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Dan kita akan sambung nanti akan datang. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.